Prediksi ramalan zodiak Aquarius di bulan Mei 2020 memasuki bulan Mei 2020. Prediksi ramalan setiap zodiak tentu akan mengalami perubahan. Di bulan kelima tahun 2020, ini prediksi ramalan zodiak Aquarius secara umum, cinta, karir dan keuangan. Umum bulan Mei ini urusan pekerjaan tak akan menjadi fokus dalam hidup Aquarius. Urusan keluarga dan pribadi akan lebih dominan dan perkembangan spiritual lebih utama saat ini dibandingkan perkembangan karir. Aquarius perlu lebih memerhatikan urusan hati dan bagaimana hubungan sosial memengaruhi aspek kehidupan lainnya. Cinta single, dengan karakternya yang percaya diri dan berkarisma, Aquarius single mampu mempesona orang-orang di sekitarnya. Peluang cinta itu ada selama Aquarius lebih antusias dan membuka hati untuk sosok-sosok yang ingin mendekat. Selain urusan hati, kamu sedang mengarahkan perhatian lebih pada urusan keluarga dan diri sendiri. Couple, romantisme pasangan Aquarius akan terpancar baik bulan ini. Ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang justru bisa melatih kesepahamanan dengan pasangan. Tetapi kamu belajar banyak darinya, begitu pula ia yang mengandalkanmu. Peran saling mengisi inilah yang patut dipertahankan bulan ini, agar tercipta ya keharmonisan dalam hubungan cintamu dengan dia yang mengandalkanmu. Karir dan keuangan urusan pekerjaan akan berjalan stagnan. Bukan berarti kamu mengabaikan pentingnya menjaga kinerja di kantor, namun kamu lebih santai menghadapi dan menjalani apapun. Daripada urusan kantor, kamu lebih banyak menghabiskan waktu mengurus urusan lain di luar kerjaan. Seimbangkan planning-planning yang sudah tersusun di pikiranmu saat ini dan belajarlah untuk lebih memprioritaskan fokus ke satu arah. Secara keuangan tak ada masalah bulan ini. Kamu hanya perlu bergerak mengambil jalan lebih baik untuk mengembangkan uang yang kamu miliki. Jangan hanya menabung, mulai liriklah investasi yang menguntungkan. Keuntungan jangka panjang lebih bermanfaat untuk dirimu dan keluarga di masa depan. Jangan mudah terpancing dengan tawaran-tawaran bisnis yang sebenarnya bukan keahlianmu untuk memanage semuanya. Pilihlah sesuatu yang pasti yang tidak menimbulkan kerugian nantinya. Kamu harus lebih teliti dengan masalah keuanganmu meskipun saat ini kamu belum terlalu memikirkannya lebih serius. Itu dia prediksi ramalan zodiak Aquarius untuk bulan Mei 2020.